Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, saya Luisa Kusnandar. Polda Metro Jaya mengantisipasi kemacetan yang berpotensi terjadi jelang libur panjang akhir pekan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiarto mengatakan, truk dilarang melintas jalan tol saat jam sibuk, serta akan menerapkan sistem buka-tutup jika terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di kilometer 19, ya itu kan terjadi kemacetan, jangan lagi kita sempat terjadi macetan, kita upayakan untuk maksimal mungkin. Makanya CBCB kemarin Pak Dirlantas menyampaikan mungkin salah satunya kendaraan truk mungkin tidak lewat pada jam-jam sibuk itu, ditahan dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang masih padat, kita buat cash flow, kita buat jalan-jalannya. Itu CBCB yang kita lakukan, supaya masyarakat benar-benar nyaman, baik yang mau melaksanakan ibadah maupun yang memang akan memanfaatkan.